what's up guys? Jumpa lagi dengan aku, Mevels. Dan kali ini guys, kita mau main lagi Underground 2 nya ya, Wih ya. Wih. Jadi kemarin itu kita sudah menemukan sebuah desa ya, Wih. Itu ngapain sih? Selalu disitu lagi boker apa ya? Enggak, ngapain kamu tuh? Hah, kamu kenapa? Kenapa? Airnya mana, kocak? Gak ada airnya. Itu gak ada air ya kok guys, kok berendam gitu loh. Berendam loh di sini, ini loh. Itu kan namanya bukan berendam, kocak. Oke ya, jadi kemarin tuh lagi netesin telur ya. Jadi guys, kemarin kita udah nemuin sebuah desa di sana ya guys ya. Dan kita udah dapetin bayi telur guys dari ayam ini. Nah, kalian bisa lihat, berarti kita perlu bikin kandang khusus buat dia, Wi. Di mana, Wi? Kandang khusus buat ayam. Di mana? Di mana? Gimana? Jangan di situ lah. Enggak usah di luar aja, di luar ngapain di bawah, kocak. By the way gini guys, aku kemarin sempat nanam ini. Nah, oke. Okay. Lumayan dapat 5 ci. Eh, Wi, sini dulu. Mana sini? Mana? Malah ditanam sih, kocak. Oke, jadi kita tanam terlebih dahulu ya seperti ini. Dan nanti guys ya, mau kita bikin yang namanya roti, coy. Oke, kita akan bikin roti, Wi. Kita bikin roti, Wi. Mungkin makanan kita bakal ini, ya kan, Wi? Itu biskuit, kocak. Ini biskuit. Ini biskuit. Tapi cuma namanya satu-satu, ya. Iya, cuma satu doang. Ini roti. Ya, tadi biskuit. Ya, kayak gitu. Kayaknya enak juga tadi. Kelihatan banyak gitu loh. Oke, itu ikan. Ya, nggak usah ngasih tahu, kocak. Kamu mau menuju dunia yang fana lagi, ya? Ini bobo. Ini, Wi. Ya, ini, Wi. Ya jadi seperti itu guys ya. Dan di sini kita mau bikin kandang lagi, Wi, buat si ayam. Kira-kira di mana ya, Wi ya? Ini kita gedein kah? Kita gedein aja kah? Iya. Baik guys ya, kita akan gedein terlebih dahulu. By the way, kemarin banyak yang bilang katanya, "Bang, bikin rumah sendiri aja, Bang, biar mandiri." Gitu ya katanya ya. Bikin rumah sendiri, Wi, katanya, Wi, biar mandiri, Wi. Jadi nggak jadi satu sama villagernya, Wi. Oke ya, nanti kita bakal lihat ya guys ya. Oke, ini kita gedein terlebih dahulu. Let's go. Jadi bakal jadi kandang ayam ya guys ya. Di sini kita akan desain seperti gua aja sih desainnya. By the way, ini lama juga ya, walaupun udah pakai diamond pickaxe karena belum ada efisiensi. Oke, ada yang meletus itu tadi. Efisiensi 2, tapi masih kerasa lama ya. Oke, kita akan garuk-garuk sih guys ya. Bukan garuk-garuk ya. Kita akan hancurin blok-bloknya ini dulu ya guys ya. Udah cukup belum, Wi? Wih, udah cukup kah? Wih, jangan malah mining iron ya. Bagus. Kita malah dapat iron guys di sini guys ya. Oke, kita terangin dulu. Kemarin tuh tak lihat-lihat ternyata gelap juga ya. Aku padahal udah pakai settingan brightness kanan loh guys, mentok kanan loh, tapi tetap gelap ya. Waduh, oke, okay. Kita luasin lagi. Wi, kurang luas apa, Wi? Udah, Wi. Cuy, sampai mana, guys? Wi. Wi. Kamu ngapain sampai sini, kocak, ha? Ambo, guys ya, kita fokus aja di sini, nggak tahu Wi ngapain, guys ya. Oke, okay, kita akan langsung mining aja di sini. Ayo lo. Ayo lo. Enggak ikut-ikut aku lo, kecepet lo. Enggak ikut-ikut, guys, aku, guys. Ya jadi seperti ini ya kehidupan seseorang yang terjebak di dalam gua. Kita harus survive bagaimana caranya, coy. By the way, ini aku ngancurin langsung jadi stone ya, enak ya. Karena ada stick torch-nya. Langsung jadi stone, coy. Waduh, nice. Nanti bisa kita pakai buat ngehiasin rumah, ya Wi ya. Wi, kamu kan juga ada stick torch kan, Wi? Kenapa nggak dipakai? Hancur. Loh, kok bisa? Loh, kemarin masih bagus kok. Kok bisa hancur? Oh, nanti hancur. Ya, 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 ya. Oke, ini kita bikin serandom mungkin nih guys ya. Jadi desainnya bakal kita bikin random biar terlihat lebih nice. Ya, jadi seperti ini guys bentuknya. Kandang ayamnya gede banget malahan ya. Oke. Wi, mau diturunin nggak, Wi? Turunin satu blok. Baik guys, kita akan turunin satu blok. Nanti kita lihat ya. Oke, kita akan turunin satu blok dulu ya. Biar kalau misalnya dari atas tuh kita bisa lihat semua ya guys, lebih nice gitu kan ya. Oke, mari kita langsung ancur-ancurin alasnya guys. Let's go. Wi, mau dicampur sama tanah nggak, Wi? Ayam tinggal di batu aja, nggak usah pakai tanah. Oh, jadi cobblestone dong. Oke, 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 oke. Ya udah pakai batu aja ya. Oke, seperti ini berarti kalau bawahnya mau diganti, Wi, nggak usah lah ya. Bawahnya nggak usah diganti guys, langsung gini aja. Kita desain kayak gini aja langsung. Oke, okay, nice, karena juga dia nggak makan tanah kan ya. Oke, okay, kita akan lubang-lubangi dulu, kita desain dulu biar kelihatan campur aduk guys, lebih nice. Oke, okay, habis ya blokku yang ini. Kemudian kita akan pakai yang ini kah? Ini mau pakai itu juga, Wi. Mau pakai yang brick. Apa bricknya nanti aja pakainya. Gak usah dulu ya. Oke, okay, berarti kita ilangin lagi guys ya. Oke, okay, nice, sudah ya. Wi, ada lagi nggak? Batuku habis. Aduh, 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 aduh. Aduh, aduh, sakit, sakit. Oke, okay, oke, okay, nice. Ini kaktus, mohon maaf nih kaktus sakit. Wi, kayaknya kaktus harus dipindahin.
Iya ampun, ya kan di situ dong mau jadi pagar ya. Nanti ayamnya mati kok, Cak. Nih kita ambil dulu guys ya. Kemudian kita akan masih ada enggak sih ya di sini? Masih ada pagar. Oh, masih ada banyak. Alright. Kita akan bikin pagarnya lagi di bagian sini guys ya. Oke, jadi kita akan bikin seperti ini. Jadi ini nanti bakal jadi kandang ayam deh guys ya. Terlalu ini enggak ya? Bentar coy. Tak lihat dulu coy. Agak aneh gitu loh bentuknya soalnya ya. Kayak gini kah? Lumayan nice. Gimana caranya biar si ayam itu tidak keluar, Wi? Gimana, Wi? Ngapain pakai ini, kocak? Eh, kok jadi ada fans di sini? Oke, guys, kita akan desain dulu ya. Seperti biasa, kita desain dulu. Kemudian di sini kita campur aja. Oke, nice. Bagian sini juga. Oke. Kemudian sini. Kemudian bagian sini kita kasih ini aja. Nice. Kok kayaknya monoton dia bentuknya ya gini-gini terus ya. Jadi kita akan ganti, guys ya. Tarain ke sini. Nah, mungkin kayak ini lebih nice. Kemudian bagian sini juga, sini sama sini. Oke, okay, nice. Kemudian di bagian sini juga kita akan hancurin guys ya. Kita akan desain juga seperti ini. Alright, kemudian apa lagi ya? Oke, guys, di sini lagi nambah-nambahin dedaunan ya. Biar terlihat lebih nice, oke. Okay? Nah, kita akan tambahin sedikit seperti ini. Nah, biar kelihatan nggak monoton ya guys ya. Oke. Okay? Sini juga, dan kayaknya Wi mau nambahin apa lagi, Wi? Kamu nambahin apa? Hah? Oh, buat penerangan kah? Tapi jelek Wi kayaknya di bawah, Wi. Gimana gitu? Ya enggak sih? Ya gimana gitu? Nah, gitu kasih torch. Mau pakai itu di bawahnya, Wi. Bagus loh. Taruh torch. Nah, kemudian kita taruh sini. Kayaknya nice. Dalamnya, Wi. Nah, taruh Wi. Nah, oh di situ, Wi. Oh, dalam banget. Oh, jadi kayak gelap-gelap gitu. Di sini aja kocak. Nih lo, taruh sini lo. Nah, ini kemudian pasang kayak bukan yang itu. Iya ya, jadinya kayak gitu ya. Nah, terang enggak sih depan? Tetap terang kan? Yang bawah diganti. Nah, nice ya. Terang ya tetepan ya. Oke, sini udah. Bagian sini juga kita akan kasih lagi guys ya, torch dan ini. Oke, sudah. Udah, Wi? Udah belum? Ya ampun, apa itu, Wi? Tempat apa itu, Wi? Wi membuat suatu ruangan guys di sini guys. Waduh, wih, nice. Tinggal ke kasih sini. Nice. Ini nggak cocok nih sennya nih. Gimana nih? Awas, awas. Nah, udah ya, kayak gini ya. Tambal-tambalan. Oke, kayaknya udah lebih nice ya guys ya. Oke. Sekarang kita akan ambil telur-telur ayamnya ya, Wi. Yuk. Bentar, aku tak naruh barang-barangku dulu. Bentar, itu saking penuhnya guys ya. Kayaknya kita perlu perbaikin. Sekarang kita udah punya banyak banget loh. Nggak berapa stack ini. Ini aku ambil lah ya. Wi, sisa satu tuh, Wi. Sisa satu. Oke, guys, kita akan langsung tetesin di sini aja guys ya. By the way, yang di bagian sini yang bakal kita jadiin tempat menu makan sehari-hari ya guys ya. Keluar, Wi. Tabrakan. Malah tembak-tembakan. Ya ampun, dikira ini game apa? Hey, parah sudah tembak-tembakan dong. Astaga, Wi. Sini masuk kamu. Keluar, Wi. Keluar. Ini enggak ada keluarnya sebelumnya. Oke, kita buang. Oke, masih ada beberapa stack lagi aku di sini. 1 hour later. Oke, sudah. Ini kenapa ayamnya pada jaga di luar, Dawi? Ya ampun, pada jaga di depan ngapain? Sana. Bubar. Kalian pada ngapain di sini? Bubar. Ya ampun, ya ini tempat kita memandang para ayam ya, guys ya. Ya, jadi ini adalah kandang ayam ya. Nah, nanti bakal kita bikin kayak gini guys ya. Jadi nanti telur-telurnya itu bakal kita ambil dan kita manfaatkan untuk makanan ya. Ya, ini bakal jadi makanan guys. Kalau yang di sana nggak usah. Lah, ini kok banyak banget nih di sini, Wi? Ya ampun, bubar lagi Wi ini. Bawa Wi. Aku akan panen lagi guys ya. Karena kita butuh lumayan banyak loh ini. Aku pengen tak bikin roti kayak tadi tuh. Nggak tahu itu worth it apa enggak ya. Kalian tulis kolom komentar. Karena aku penasaran coy. Biasanya aku kasih makan kan cuma bread itu doang kan. Kemudian cuma roti, udah gitu doang pokoknya. Nah, aku pengen bikin yang berbeda gitu loh. Nah, kayak gini kan dapat 24 tuh. Wi, mau enggak, Wi? Wi mau kuenya. Nyam. Oke, ya dia cuma nambah satu sih. Wi mau. Nih. Nih, Wi, ambil, Wi. Wi, biskuit. Wi. Enggak mau, guys, Wi. Ya udah aku ambil aja lah. Wi, ngapain sih, Wi? Kamu, Wi? Ngapain? Itu ada lid. Kenapa dikasih roti? Ya ampun, Wi. Minta seatnya. Ya, aku ada nih. Wi, gak usah pegang seat. Oke, aku pegang seat. Let's go. Anak ayam, ini kayaknya pada gak suka sama Wi kah? Duh, kok pada balik lagi ya? Kenapa, Wi?
Jangan pegang roti. Jangan pegang roti dulu. Bentar ya, nih, Wi. Wi ambil ini. Aku akan coba jangan diancam pakai pedang, Wi. Kasihan, Wi. Masa diancam pakai pedang? Itu anak ayam, enggak boleh. Yuk, anak ayam. Let's go anak ayam. Kita harus pelan-pelan. Wi, itu takut sama pedangmu, Wi. Takut sama pedangmu. Iya, ambil. Ayo anak ayam, kita ke kandang baru sebelum dibeleh. Kayak mereka tahu Wi mau dibeleh, Wi. Ayo, ayo, let's go. Let's go anak ayam. Let's go, let's go. Sini, sini. Let's go, let's go. Ya ampun, bubar. Wi, bubar, Wi. Jangan lewat pintu. Nah, lewat mana? Lewat sini. Udah pada masuk belum? Gak mau juga. Ya anak ayam sini. Kan pada ngapain depan pintu? Ya mereka tahu guys, besok mau dibeleh guys. Makanya mereka di depan pintu. Walah si Wi juga bawa bibit ya. Dorongin. Apanya yang didorongin? Ayamnya. Ya balik. Aku aja yang pegang, kamu yang dorong nanti. Ya yang pegang ya. Ayo anak ayam. Cabut. Kesini anak ayam. Kini anak ayam. Ayo Wi, dorong Wi. Ya ampun. Kerjain kita Wi. Udah Wi, biarin aja dulu Wi. Biarin aja, biarin aja. Kayaknya kita dikerjain dah. Nah, biarin aja ya. Biarin dulu mereka bahagia guys ya. Sebelum kita beleh ntar ya guys ya. Oke, kita lemparin dulu. Nice, lumayan udah ada beberapa di dalam sini. Nanti bakal kita manfaatin untuk makan kita ya guys ya. Wi, jangan Wi. Nanti aja Wi. Agak gede gak apa-apa, kita beleh. Jangan sekarang. By the way, sebenarnya itu aku pengen bikin rumah guys. Cuman kayaknya stok kayu kita masih belum ada. Jadi kita belum bisa bikin rumah. Ya aku pengennya sih bikin rumah mandiri ya. Jadi rumah yang terpisah dari warga desa eh. Desa warga eh. Desa warga. Nah, apaan sih? Oke, kita akan potong-potong lagi. Nanti kita lihat ya. Apakah kita bisa survive tanpa bantuan warga desa ya. Kayaknya tetap harus minta bantuan sih. Cuman aku gak pengen bikin di desanya guys ya. Oh ya guys, ngomong-ngomong ya, kemarin itu aku sempet nanam jungle. Dan wih, warganya keluar. Ya aku sempat nanam tumbuhan jungle, tapi kayaknya sampai sekarang belum tumbuh ya. Oke, villagernya pada farm di sini. Nice ya, mungkin mereka akan berkembang biak guys. Oke, masih belum tumbuh ya. Jadi oke lah, kita akan kembali lagi. Kita panen dulu. Mari kita panen lagi. Lumayan nih. Wih, gimana Wi? Iwannya mau dipisah lagi gak? Hewannya mau dipisah nggak? Sapi sama kambing mau dipisah nggak? Kita udah mulai bisa kasih makan mereka kan? Oh nanti aja, oke lah ya. Oke guys, jadi berarti sekarang kita udah bikin kandang ayam paling nggak ya. Dan aku juga mau menghiasin ini nih. Ini nih, atas ini nih. Masa pakai kayak gitu ya? Sebentar, apakah ada kayu? Wi, atasnya dihiasin, Wi. Tuh, atas tuh loh. Tempat enchanting. Masa kayak gitu? Oke, kita akan hiasin sekarang juga. Kita naik. By the way, di sini aku penasaran sih, pengen naik sih. Ada apa di atas ya? Ya, buat kalian kemarin yang gak kelihatan nih. Itu ada kayak gua, kayak gini guys, nih. Kayak ada sesuatu di sini, banyak ice. Dan aku gak tahu ini mengarah kemana, coy. Apakah mengarah ke suatu tempat yang seru? Oke, kayaknya jangan buntu. Yuk, kita pulang lagi, Wi. Mari kita mendesain lagi di bagian enchantingnya ya. Oke, let's go. Kita akan kesini lagi. Dan ya, aku mau ngerubah ininya guys ya, tataan blok-bloknya ini, biar kelihatan lebih nice. Karena kemarin kita ngedesain polos banget coy. Wih, ayo Wih, diilang-ilangin dulu Wih, digedein juga. Masa tempat yang lain kita desain yang bagian enchanting? Enggak Wih. Cuma gitu doang. Oke, kita ancurin blok-blok ya iki guys. Apa ini kok dikasih efek SS gitu loh. Oke, di sini aku ada brickstone. Sepertinya kita akan coba pakai ya brickstone. Kita akan campur dengan ini guys ya. Oke, okay, let's go. Nice. Kemudian oke, okay, sama Wi lagi di randomin ya guys ya. Oke, okay, kita kasih ini lagi. Kita kasih ini dan ini. Oke, okay. Nah kayak gini ya. Wi gak mau diganti stair itu Wi. Masa gitu doang bloknya. Oke, okay, oke okay, kita yasin dulu. Suara apa itu Wi? Wi, suara apa itu? Kenapa dia? Dia kenapa? Kenapa dia? Dia kenapa? Hah? Dia kena air doang, kena damage. What? Kenapa tiba-tiba jadi ada air Wi di sini Wi? Ya ampun cuy. Kok pecah? Lah nggak tahu, kena torch, nggak kuat. Oke guys ya, kita desain aja dulu. Iya, kena torch pecah kok, Cak. Ih, kamu nih masa nggak tahu. Oke, kita akan hiasin di bagian sininya tuh kayak kurang gimana gitu loh. Ada yang kurang gitu loh guys ya. Oke, kita bikin menjorok kayak gini, kemudian kita desain kayak gini. Oke. Oke guys, kita akan pasang di sini. Let's go, kita pasang trapdoor. Alright. Kemudian aku pengen bikin pagernya sih pakai trapdoor aja ya. Mari kita cus. Let's go. Oke. 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 Nah, kayak gini ya. Oke, okay, kemudian kayak gini guys ya. Nice. Kayaknya lebih bagus ya, Wi ya. Tapi pintunya mana ini, Wi? Sini kah? Kayak gini kah? Gimana? Ini bukaan kayak gini nih. Kayak gini.
Oke, bagus kah? Bentar guys ya, ini kalau misalnya kita desain, bentar ya, kita ilangin dulu. Kita pakai kayak gini di bagian sini. Gimana, Wi? Bagus enggak kalau dari bawah? Kayak gini. Yang ini dihilangin aja, yang ini. Nah, yang itu dihilangin, kemudian disamain. Nah, bagian sini dibuka, ini ditutup. Bagian sini ditutup, bagian sini dibuka. Gimana, Wi? Udah nice? Udah nice belum? Oke, kemudian udah, Wi, gini aja, Wi ya. Kayaknya lebih mantap. Jalannya itu lewat pagar loh. Sumpah dah, ini tempat, ya ampun. Gimana? Udah belum? Wi mau nambahin apa lagi? Ya ampun, dia loncat dong. Udah ya kayaknya ya. Sudah mantap jiwa guys di bagian sini ya guys ya. Jadi guys, nanti kedepannya aku pengen bikin rumah di sini. Jadi kita akan luasin sekalian, Wi. Ayo Wi, bagian sini Wi. Jadi kita bakal manfaatin tempat daerah sini aja guys ya. Nggak usah pakai desa villagernya aja ya, biar kita mandiri coy. Oke, ini kita akan luasin biar nanti di next episode kita tinggal bangun coy, nggak perlu ngancur-ancurin blok lagi ya. 1 hour later. Oke guys, jadi ini udah kita lumayan perluas ya. Nanti mungkin kita akan tambahin lagi. Ya ampun Wi, jahat kamu ya. Sengaja ya, hah? Enggak. Ya wes. Aku bakal nge-review lagi ya, nge-review ulang sebelum kita udahan. Jadi di sini tadi kita udah membuat kandang ayam guys ya. Jadi kandang ayamnya seperti ini. Tapi kenapa nggak ada pintunya Wi ini, Wi? Ditutup pintunya. Jadi seperti ini dan di dalamnya masih ayam-ayam kecil-kecil. Kita bakal tunggu ayam ini sampai gede guys ya, dan nanti baru kita assembleh. Iya. Yeah. Dan kemudian nih sapi sama kambing dan babi mungkin akan next time aja kita pisahkan, karena mereka masih ingin bersatu sepertinya. Dan di bagian sini kita udah upgrade tempat enchanting kita ya guys ya. Udah terlihat lebih mantap jiwa guys. Dan kalian bisa lihat sendiri kalau dari bawah bentuknya kayak gini guys ya. Cuman ini emang agak nekat sih ya, tangganya aja lah tager guys. Sangat berfaedah sekali ya. Kemudian naik sini dan seperti ini. Ya mungkin sampai di sini guys ya video kita kali ini. Dan video kali ini kita udah membuat kandang ayam dan tempat enchanting lebih nice ya. Dan kita sudah menghiasi rumah kita ini sedikit. Tapi rumah kita mana Wi? Mana rumah kita? Iya ampun. Oke ya, itu teman-temannya Wi. Wi itu nggak ada temenmu. Nggak ada. Kamu nggak punya temen di situ kocak. Iya ampun. Dipukul semua loh. Wolah bubar ya. Ayo mubalai ya. Ya jadi seperti itu guys ya video kita kali ini. Dan next time kalian pengen kita ngapain, tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke ya, mungkin sampai di guys ya video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share ya guys ya. Dan bila kalian tertarik nanti kita akan segera subscribe atau berlangganan ya guys ya. Oke guys, sampai jumpa di video or live streaming selanjutnya. Bye bye.